Dan bisa diceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian di lokasi ini apa saja gitu? Ya, mungkin sering terjadi kecelakaan-kecelakaan ya, tapi nggak begitu itu sih. Oh iya, cuma celaka gitu aja. Yang paling terbaru apa gimana ini? Ini yang ke kedua. Oh, kedua. Dua kali. Berturut gitu ya. Berturut gitu ya. Bisa sebulan 3 kali, 4 kali. Ini bisa diceritakan ini lukanya bagaimana ini? Masalah luka mau kan? Rata. Seberapa banyak di situ yang mengganggu? Banyak. Itu kamu berwujud atau bagaimana? Tidak. Tidak. Saya menampakkan diri saya. Ya sama aja lah, berwujud sama menampakkan diri. Kamu tahu tentang kejadian-kejadian kecelakaan? Menurut si makhluk tadi, tugasnya itu masing-masing. Benar. Benar. Kalau kamu? Kalau kamu bagaimana di situ? Sama. Sama baik. Apa tujuan kamu mengganggu pengguna jalan begitu? Saya ingin makan, ingin minum. Yang unik ya, dari sekian banyak kecelakaan itu korbannya selalu bolong gitu loh. Itu bagaimana cara kerjanya itu? Saya sanum. Hmm? Bisa sanum sama saya. Terus? Saya turunin di bawahnya. Semacam gini ya. Apa itu? Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada grup apa? Amu TV. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mengucapkan terima kasih. Mewakili masyarakat. Saya mewakili dari masyarakat. Ya. Sebelumnya, ya udah gitu aja. Ya. Mereka ingin ke Italian. Oh, jadi gini, kita melihat dan beberapa kejadian kemarin ya, khususnya mungkin minggu kemarin ada beberapa kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban. Jadi kami penasaran, undang dari tim Amau TV untuk membuktikan apakah kecelakaan tersebut itu diakibatkan dari kelalaian manusia itu sendiri
ataupun dari gangguan makhluk gaib. Jadi tujuan kami mengundang Amuti itu seperti itu, Pak. Kenapa kamu melakukan begitu, mencelakai manusia? Iya. Hah? Kenapa? Cuma minta tumbal. Tumbal apaan? Ulah nyalakeun ka makhluk aing. Enggak, saya tidak menyalahkan, cuma ingin tahu tentang kecelakaan tersebut, itu saja. Bukan menyalahkan ya, beda, menyalahkan dengan yang bertanya itu beda ya. Jadi saya ingin bertanya tentang kejadian kecelakaan yang telah merebut korban jiwa, itu ada ulah sangkut paut bangsa Anda tidak? Hah? Ada kan? Gini, mau tanya. Kejadian kemarin di depan kecamatan itu, apakah itu ada apa pengaruh dari bangsa situ enggak? Ada. Itu kenapa? Kenapa? Cuma minta tumbal. Minta tumbal. Enggak ada arah naik. Ada arah. Jadi bisa enggak dihentikan? Nih. Sa mana? Kenapa ngucak ngatur-ngatur? Ya, si abang ini warga sini atau bagaimana? Tolong ceritakan bang ke si makhluk ini. Mudah-mudahan dia tahu dan mudah-mudahan juga ini makhluknya gitu. Coba ceritakan si rekan abang itu. Ya. Yang pertama kan ada kontainer mogok ya. Itu bisa ditabrak. Itu pengaruh dari makhluk itu bukan ya? Itu kok bisa begitu? Apakah itu apa kontainer itu apa kelihatan blong apa gimana ya bisa ditabrak gitu? Apakah dengan gimana? Siapa itu yang melakukannya, yang mengganggunya itu ketika itu? Kamu dengan cara bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana cara kerja kamu? Hah? Apa yang kamu manfaatkan di situasi yang menyebabkan kecelakaan? Apa? Penglihatan ditutup mata. Mata, oh mata. Mata ditutup itu? Mata kempoek, mata na. Mata kan ditutup. Nah. Jadi seakan-akan konter itu di depan gak ada. Nah. Ya? Oh, itu. Emang benar begitu bang? Jadi kejadiannya nabrak ya, dia? Iya, yang kejadian jam malam Kamis itu. Malam Kamis. Kamu gak kasihan begitu? Hah? Gak kasihan? Gak kasihan sama keluarga yang ditinggalkan. Jauh peduli. Wah, maafnya orang masih bang. Ini orang bahula, ini mah. Orang bahula. Jadi perwujudan apa ini seperti apa sih? Jangkung. Jangkung. Tinggi. Seperti halnya manusia. Apa bagaimana perwujudannya itu? Masa tinggi aja? Gimana wujudnya? Hah? Awak awakan nggak ada badan kecil. Okay. Kecil seperti apa itu? Intinya kamu jangan sampai mengganggu kembali, itu saja. Hah? Kenapa nggak bisa sih? Hah? Kenapa nggak bisa dengan cara baik-baik? Kita akan datang dengan baik-baik. Jangan keadaan aing ya, teman-teman. Emang yang kamu makan itu apa? Yang kamu makan itu apa sih? Darah manusia. Iya, selain itu apa lagi? Selain darah manusia itu apa? Gak bisa diganti. Wah, bisa gak ganti ke darah naik. Gak ada yang bisa gitu. Darah ayam? Bisa? Coboki. Coboki. Darah siapa ini naik? Terus.
kita sering terjadi kecelakaan entah yang sangkut pautan makhluk gaib tuh. Nah, saya tuh sa pelakuna. Maneh. Emang maneh lamun sok nyebabkan kecelakaan ngawujud apa siga naon? Kumaha eta? Coba bisa disebatkan? Naon ta maksudna? Menghilangkan pikiran. Hah? Ngalengitin pikiran. Emang bisa? Apa benar? Jangan. Kasihan atau orang-orang lewat sini. Kenapa kamu kecelakai? Hah? Urusan saya. Oh, urusan kau. Hidup matinya manusia itu di tangan Allah. Kenapa kamu yang jadi berurusan dengan hidup mati manusia? Janganlah kayak gitulah, janganlah gitulah. Kita masing-masing aja lah. Harapan saya, ya mungkin sering lihat saya. Coba lihat dulu depan saya, pasti sering lihat saya. Ya. Lihat dulu, ya. Kenal nggak? Coba. Ya. Kenal ya. Nah, harapan saya begini, kalau udah kenal dengan muka saya, ya saya yang sering keliaran di sini, tolong jangan diganggu masyarakat yang lewat, ya. Baik ya, paham? Bisa nggak? Tidak mengganggu lagi, bisa? Bisa. Hah? Coba mau pesan apa sama saya? Biar pesan. Ini mah teman, kok kesesama teman kita harus saling mendahului, jangan. Ya. Lawan dulu. Hah? Lakukan lawan. Bisa ganggu orang saya? Saya enggak ganggu. Kamu yang ganggu manusia. Kamu yang sering menyebabkan kecelakaan di situ. Mana saya? Hah? Kamu kenapa begitu? Hah? Tadi raja kamu sudah saya amankan. Dia bersedia tidak mengganggu lagi manusia atau pengguna jalan di sini. Kamu bersedia ya? Keluarin ilmunya. Ilmu kamu keluarin. Keluarin juga. Udah. Hah? Bisa ya enggak mengganggu lagi ya? Bisa enggak ngomong-ngomong? Bisa. Bisa kamu ngomong. Bisa tidak? Yang membedakannya itu apa? Hah? Kok kamu merangkak seperti hewan? Emang kamu wujud asli kamu bukan betul kan? Saya bisa apa saja. Untuk saat ini kamu berwujud apa ini? Hah? Kamu yang suka mengganggu di sini? Oh. Kenapa kamu begitu? Hah? Pegawai yang lain itu. Kenapa kamu suka mengganggu? Pengen punya teman. Maksudnya pengen punya teman gimana? Pengen punya rakyat banget. Emang bisa? Insya Allah. Seperti apa itu caranya? Hah? Pura-pura jadi cowok cantik nyebrang. Selain itu kamu mengganggunya seperti apa? Ya kadang-kadang ya seperti kucing gitu. Oh, perwujudannya itu. Sekarang saya titip. Ya. Saya mau cuma pesan titip doangan. Boleh diam di sini di mana saja. Tapi satu syarat, jangan mengganggu manusia. Mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, jangan ganggu. Ya. Masing-masing saja usaha. Tapi jangan ganggu.
saya sebagai warga di sini meminta Mbah dan anak buah Mbah tolong jangan mengganggu kami selaku warga di sini. Ya Mbah ya, janji Mbah. Saya akan janji, tapi saya minta minum darah. Bisa atau diganti minum dengan yang lain, Mbah? Bisa. Hah? Bisa? Bisa. Dengan apa? Sekarang. Bisa dengan doa. Dengan doa, bisa doa. Ya nggak bisa, saya nggak bisa ngikutin kemauan kamu lah. Ya nggak bisa, Mbak. Jadi kamu dari bangsa manusia mohon, dan jangan mengganggu lah. Bisa, Mbak? Jangan mengganggu lagi. Ada pesan nggak ke masyarakat nih? Coba silakan. Ya pokoknya sampaikan pesan saya. Jangan terlalu terlena pikiran. Fokuskan pikiran. Ya. Yeah. Ketika membawa kendaraan. Ketika membawa kendaraan. Ya. Yeah. Ya, yeah, insya Allah saya sampaikan. Ya. Yeah. Yeah, sekali lagi. Jangan sampai bawa kendaraan sambil memain. Halo. Apa itu? Makanan saya itu. Halo apa itu? Itu yang suka gini. Oh. Apa itu namanya? Oh, enggak ada di bangsa mama ya? Iya. Itu namanya HP. Oh, nah, enggak. Itu makanan saya itu paling gampang itu. Oh, jadi untuk teman-teman. Oh. Jadi menurut pengakuan makhluk ini, jangan sampai lengah ya di antara kelengahan itu. Jangan sampai membawa kendaraan. Ketika membawa kendaraan, bermain handphone gitu ya. Tolong, jangan sampai lengah. Karena di setiap kejadian kecelakaan itu, belum tentu ada sangkut paut makhluk gaib ya. Di antara itu pasti ada kelalaian, ya. Tetap waspada, ya. Kamu sering mengganggu yang wilayah mana? Sekolah. Iya. Terus kemarin yang kecelakaan itu les siapa itu? Saya. Bagaimana cara kerja kamu itu? Mencelakai pengendara jalan. Jangan pengen tahu kamu. Apa? Jangan pengen tahu. Kamu apa kan? Semua terlihat gelap. Ya itulah kamu, ditutupin kan matanya? Iya. Udah mulai dari sekarang kamu jangan ganggu lagi. Siapa kamu? Ya, saya bukan siapa-siapa. Ini itu saudara saya juga yang kecelakaan. Kadang-kadang ada yang tabrakan, kalau yang anak-anak paling ini bagian mobil waktu. Oh, iya. Jadi sering ya gitu ya. Kamu tahu dengan seringnya terjadi kecelakaan? Iya. Ada hubungannya dengan bangsa kalian? Iya. Hubungannya itu apa? Apa hubungannya? Hubungannya. Pokoknya saya mencari makan, cari minum. Dengan cara mencelakai. Iya. Pengguna jalan. Iya. Apakah itu semua gangguan makhluk gaib? Tidak semua. Kalau gangguan kalian itu seperti apa sih? Saya orang yang opong hatinya, yang gak percaya sama yang penciptanya. Kalian suka? Saya lebih suka. Suka dengan orang yang kosong pikirannya begitu? Iya. Bisa dicelakai ya? Tetapi yang ingat kepada Tuhannya tidak bisa? Saya nggak bisa panas saya. Panas ya? Jangankan mau nempel, baru mau dekat udah terasa panas. Pengendara roda 2 atau roda 4, tolonglah hati-hati. Ada anak dan istri di rumah sedang menunggu. Mbak, jadi maksud dan tujuan kami ini kesini hanya ingin sedikit mengetahui ya tentang seringnya terjadi kecelakaan-kecelakaan
itu ada sangkut paut bangsa kalian atau tidak, itu saja. Gimana Pak, ada atau tidak? Enggak lah, ho'oh. Maksudnya? Emang baru lama ho'oh. Oh, itu yang belum lama ya Bang ya? Iya, baru ada hari kemarin. Iya. Doi ngeta mah. Naksikan Pan. Tak kunaon ta, kok bisa terjatuh ta motor tiba-tiba? Kan jalannya bagus. Iya. Pan bangsa yang masarakti. Oh, sakti. Apa itu? Ketika itu gangguannya seperti apa itu? Takkan mampu fokus. Menghilangkan fokus? Oh. Untuk pemerintah atau Pemda, segera perbaiki jalan yang rusak. Oh, itu ya Pak ya. Mudah-mudahan menonton ya dari ya, pihak pemerintah ya. Ya. Dan jalan jalan disarankan memakai rambu-rambu, biar pakai rambu-rambu hati-hati agar ya, lebih waspada. Waspada ya, tidak ada kecelakaan kembali. Kembali pun harus lebih hati-hati lah dalam berkendaraan agar jangan memikirkan diri sendiri ya, tapi ada keluarga menunggu di rumah gitu. Harus hati-hati pengendara ya, di jalan. Satu lagi itu saya minta perhatiannya kepada pemerintah atau Pemda, jalan yang rusak itu harus diperbaiki. Mohon maaf sekali saya itu sering terjadi sekali. Ya. Ya.